Yang kami hormati Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, ketuanya yaitu Bapak Profesor Dr. Tirta Ahadi, S.Pu.G. Yang kami hormati jajaran Guru Besar Universitas Indonesia, para staf pengajar, para pejabat di lingkungan Universitas Indonesia, para pembicara, moderator, hadirin undangan yang kami muliakan. Selamat pagi dan selamat datang di ruang sidang Universitas Indonesia. Pagi ini tentunya puji dan syukur kehadiran Allah SWT kita panjatkan, karena berkat rahmat dan izinnya lah kita semua pagi ini dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti round table discussion yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang mengambil tema Perlukah Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir Dibangun di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan telah hadir bersama kita saat ini adalah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, yang dulu kita kenal dengan singkatan Badan Tenaga Atom Nasional. Kemudian wakil atau utusan dari Kementerian Bappenas, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Perusahaan Listrik Negara, Dewan Energi Nasional, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, pengamat nuklir, sosiolog, dan ristek, serta dari Komisi 7 DPR RI, alhamdulillah sudah hadir dengan kita. Dan yang nanti akan bertindak selaku moderator adalah salah satu anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rinaldi. Baiklah hadirin, suatu kebahagiaan sendiri kita pagi ini dapat menyelenggarakan suatu diskusi yang mudah-mudahan dapat membawa manfaat besar bagi langkah berikutnya serta kebijakan nanti apa yang akan diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi pro dan kontra mengenai masalah perlukah tenaga nuklir ini dibangun di Indonesia memenuhi kebutuhan energi nasional. Kita serahkan pada pakar dan para pengamat serta juga mahasiswa-mahasiswa yang mengandung semangat sejak pagi sudah memenuhi ruang sidang ini. Dan dengan segala hormat kami undang ke atas panggung kepada para pembicara. Dan kami mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari masing-masing pembicara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pidato pembukaan, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Dr. Dirant Ahadi, S.Pu.G. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Para pembicara Raul Ketua Diskasin, ibu-ibu, bapak, undangan sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara Round Table Discussion Perlukah Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir Dibangun di Indonesia. Ibu bapak sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah bersedia hadir walaupun pemberitahuannya mungkin